Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan tips menyimpan sayuran di kulkas agar tetap awet sampai 2 minggu. Yang pertama, kita harus sortir dulu sayuran sebelum menyimpannya. Kemudian yang kedua, kita bersihkan, tapi jangan dicuci, cukup dibersihkan saja. Yang ketiga, lapisi wadah dengan tisu supaya kadar airnya itu bisa menyerap ke tisu. Lanjut ke tips yang nomor 4, jangan sekali-kali mencampurkan sayuran. Lanjut ke tips yang nomor 5, simpan sayuran dalam bentuk utuh. Nah, tips yang nomor 6, kita harus selalu memeriksa suhu kulkas. Dan yang terakhir, cek kualitas dan kondisi sayuran secara rutin. Selamat mencoba!